kalau tiba-tiba dia muncul, itu satu keajaiban. 14 tahun lalu, seluruh negara dikejutkan dengan penemuan mayat seorang kanak-kanak perempuan tanpa seurat benang di dalam sebuah beg. Dia hubungi saya masa saya ambil budak tu bawa balik. Kenapa you ambil budak tu? Kata, kenapa? It's not your daughter. Kata, kalau bukan iPhone, amal jariah saya. Tak ada siapa yang menuntut, tak ada siapa yang ambil. Saya ambil. Jazimin merupakan bapa kepada Nurin Jazlin, kanak-kanak berusia 8 tahun, mangsa penculikan yang hilang pada tahun 2007. Dengan tempoh 2 dekad kes Nurin masih belum diselesaikan, Jazimin menyatakan keluarganya seolah-olah belum mendapat pembelaan.